U19 Indonesia gagal melaju ke final Piala AFF U19 setelah dikalahkan timnas U19 Malaysia lewat tendangan adu penalti di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Skuad asuhan Indra Syafri itu tumbang 4-3 dari Malaysia setelah kedua tim bermain imbang satu sama pada waktu normal. Angkat bola dia aja, Pre. Sebelum kekalahan tersebut, Egy Maulana Fikri terlihat menitikkan air mata. Pasalnya di menit ke-88 ia tarik digantikan oleh Hanis Sagada karena ia mengalami cedera. Pemain Lechia Gdańsk itu tak kuasa menahan air matanya. Tercatat ia telah memberikan kontribusi berharga untuk timnas U19 Indonesia. Dengan mencetak gol pembuka keunggulan timnas saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Membuat netizen merasa tak tega lewat postingannya di media sosial. Dan para netizen pun memberikan semangat kepadanya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton video kami selanjutnya ya. Bye-bye!